Baik, seterusnya saya ingin bertanyakan soalan kepada Cikgu Ayu. Nak tanya, adakah puan lebih mengenali Allah dalam poligami berbanding dengan monogami? Apa pandangan puan? Okey, pandangan saya secara umumnya, bila kita semakin berusia, kita punya perasaan dan nafsu keduniaan kita semakin pudar dan kita akan mencari cinta Allah, cinta yang hakiki. Itu secara generalnya. Jadi pendapat saya, bila saya masuk dalam poligami dan suasana keluarga poligami saya yang unik ni memang membuatkan saya berpegang, berpeluk erat dengan Allah, kerana saya jarak jauh dan suami saya terpaksa merentas awan untuk sampai, menggunakan perbelanjaan yang banyak. Dan waktu tu kita akan banyak berdoa bila kita ada sesi tak jumpa suami yang lama. Kemudian saya rasa Allah sangat menyayangi saya, kerana bila saya bercerai, macam Kak Lina kata, kita ada trauma, kita ada satu persepsi lelaki ni macam ni. Tapi bila Allah bagi saya jodoh dalam poligami, saya dapat suami nikmat, saya dapat berkongsi nikmat suami yang bertanggungjawab, suami yang matang, suami yang sangat mampu menghandle wanita-wanita yang seperti saya, seperti Kak Yani, dengan kepandaian, dengan kestabilan emosi dia orang, dengan kematangan. Jadi saya rasa itu salah satu contoh kasih sayang Allah bagi pada perempuan macam saya, dan memberi ayah kepada anak saya, dan memberikan menantu kepada mak saya, dan memberikan adik-beradik kepada anak saya. Jadi saya rasa bila kita jarang berjumpa, okay, dan perempuan ni dia banyak ujian emosi bila dia banyak sendiri, banyak tak nampak. Jadi hanya Allah je boleh merendamkan seluruh emosi itu. Apabila kita nampak Allah dan kita tahu benda tu baik untuk kita, kita berjaya menjadi positif. Tapi benda tu kita kena carilah, takkan datang sendiri. Macam kita sakit, doktor tak ketuk pintu, okey rumah ni ada orang demam kan, tak, kita kena cari. Macam tu juga kasih sayang Allah. Jadi saya jumpa ramai wanita-wanita yang poligami, bila Allah bagi ujian poligami ni, untuk pengetahuan semua, poligami ni adalah tahap tertinggi dalam perkahwinan. Sesiapa yang mampu poligami tu, itulah tahap tertinggi dalam perkahwinan. Dan bila tahap tertinggi ni, ujian dia bukanlah ujian biasa-biasa, nikmat dia pun bukan biasa-biasa. Jadi kalau kita tak kenal Allah, itu yang kepincangan, itu yang lelaki rasa, ya Allah ingatkan kahwin dosa, kalau rupanya lagi parah. Macam juga perempuan, kalau dia tak ambil secara positif masa yang dia tak jumpa suami tu, dia boleh ada me time, dia cari ilmu, dia menjadi isteri yang baru untuk suami dia, sebab dia dah ada pesaing, dia tengok pesaing dia tu, dia bukan maksudnya madu tu, dia nampak macam adik-beradik. Kita dengan adik-beradik kan, kita ada sikap macam nak berlumba-lumba. Kan kita sayang kan, dia buat kita pun nak buat macam tu. Jadi kalau dia pandang sisi yang positif, dia boleh merendahkan ego dia, dia boleh menjadi orang yang lebih baik. Kalau orang yang duduk serumah, dia akan rasalah macam adik-beradik mestilah ada bergaduh, mestilah bergaduh, mestilah baik, tapi dekat. Begitu juga dengan kita konsep dalam poligami. Kalau madu kita tak baik sekalipun, itulah ruang pahala kita untuk berdoa. Kalau hidup kita baik, sokmoh, tak ada apa-apa, itu syurga, itu bukan dunia. Jadi kepada mereka yang ada ujian berat-berat apa semua, memang nak tak nak kena kembali kepada Allah. Lelaki pun sama. Nak mengubah isteri yang degil, nak mengubah isteri yang masalah, yang isteri yang tak puas hati, mengubah isteri yang tak redha dia kahwin ulang-ulang, ungkit-ungkit, kenapa, ulang-ulang, memang tak ada kekuatan. Mengubah manusia ni bukan kerja kita. Kita usaha, tapi banyak Allah. Jadi memang poligami ni banyak meruntuhkan keegoan lelaki, banyak menjatuhkan keegoan wanita untuk merendahkan diri, mencari Allah, berpeluk erat dan menerima ketentuan Allah. Ramai di luar sana sangat tip-top dalam ibadah, tip-top dalam harta, tip-top cantik, tip-top semua ada. Tapi bila bab poligami, dia nampak bercerai. Suami buat hal lain tak apa. Tapi kalau poligami, ramai yang bila poligami, benda pertama nampak cerai. Tak
tak sayang, tinggalkan. Jadi memang bila masuk poligami ni, memang bukan setakat perempuan yang bergegar nak menangis sentiasa. Lelaki pun menitik air mata jantan bila isteri yang disayang, isteri yang dia nampak lembut tiba-tiba bertukar menjadi orang lain. Jadi memang poligami ni memang semua kena, semua pihak kena mengenali Allah, sayang Allah, minta ke Allah apa nak bagi lagi. Dia akan membuatkan kita jatuh segala-galanya, kita punya ego, kita punya kepandaian, kita punya kematangan, semua akan Allah uji. Dan bila berbalik kepada Allah, bila kita sayang Allah, bila kita percaya kepada Allah, bila suami yang berubah kerana Allah dan menjadi dekat dengan Allah, isteri akan lebih sayang. Percayalah, kerana perempuan ni walaupun dia marah-marah, tapi bila suami tu menunjukkan dia jadi contoh yang baik, imam yang baik, dia akan takut untuk meninggalkan. Tapi kalau kita tak dekat dengan Allah, kita memilih jalan yang lain, itu yang membuatkan kepincangan, itu yang menjadikan banyak kesilapan ataupun banyak langkah-langkah yang kita tercicir kerana kita tak cari Allah dulu. Dalam hidup kita ni, kita kena percaya semua benda ni yang kontrol adalah Allah. Bukannya perempuan lain, bukannya janda cantik, bukannya isteri pertama, bukannya isteri kedua, bukannya mak mertua, bukannya anak-anak. Tapi yang kontrol ni Allah. Jadi kalau kita nak ubah benda tu, kita kena ubah diri kita dengan Allah. Bila kita ubah diri kita dengan Allah, Allah akan mudahkan yang lain. Itu yang saya rasa. Bila saya berpoligami, memang saya tak ada pilihan lain. Suami jauh. Setiap kali suami jauh, kita rasa kita doa yang baik-baik pada suami dan madu. Bila suami baik, madu baik, kita pun rasa kebaikan. Tapi kepada siapa yang dapat suami baik, madu tak baik ataupun suami tak berapa nak baik, kita doa kerana Allah je yang boleh membuatkan hati-hati orang yang kita doa ni berubah. Jadi jangan putus asa, dan memang saya sangat percaya dan perempuan-perempuan kat luar sana yang berpoligami, yang menitiskan air mata, yang menangis siang malam, yang rasa hati hancur berkecai, kembalilah kepada pemilik hati kita, kembalilah kepada orang yang membuat hati kita, dan percayalah Allah akan mengubah air mata kita menjadi kegembiraan, senyuman yang menawan. Nah, itu yang saya cakap. Okey. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih Cikgu Ayu ke atas perkongsian tadi. Baik. Kita mulakan dengan Puan Rahayu, Cikgu Rahayu, Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, cerita sikitlah apa nasihat cikgu kepada mereka di luar sana, pendengar-pendengar di pada rancangan kita pada malam ni. Nasihat apa? Okey, kepada pendengar-pendengar di sana, kalau ditakdirkan Allah memberi calon-calonnya adalah suami orang, jangan terus tolak, tengok dengan mata hati, istiqoroh, tanya pendapat ibu bapa, kemudian nilailah. Nilailah, bukan pergi jumpa orang yang tak suka poligami, tapi duduk sengat-sengat, berdoa ke Allah, tunjukkan jalan dan top up ilmu. Kalau Allah takdirkan jadi, anda akan masuk dengan penuh persiapan. Kalau tak jadi, anda dapat ilmu, mana tahu tiba-tiba ayah kahwin lagi, tiba-tiba mak yang menjanda lama jadi isteri kedua, tiba-tiba abang kahwin lagi, tiba-tiba, sebab benda ni dah terlalu banyak. Boleh katakan setiap keluarga yang saya jumpa ada kisah poligami. Jadi kalau kita tak masuk directly, Allah tak bagi kita masuk, tapi kita ada ilmu dan kita boleh berkata-kata yang baik. Tak adalah kita membeli istilah perampas, sengaja cari suami orang, okay? Tak adalah kita berkata benda yang membuatkan kita sendiri memburukkan syariat tu. Jangan benci poligami. Kalau kita jumpa pengamal yang kurang baik, kita doakan, kita tunjuk jalan, kita perkenalkan NGO yang baik, kita perkenalkan orang baik dan kita doakan. Mudah-mudahan itu amal soleh kita. InsyaAllah. Itu nasihat saya. Terima kasih Puan Cikgu Ayu.